kalau kau ambil aku kau rampas. Sekarang kau hantar Pak Dik supaya aku diceraikannya. Eh, kalau dia sudah tak suka dengan kau lagi, jangan kau tuduh orang tahu. Tepuk dada, tanyalah kalau punyanya. Apa kau cakap? Berani kau menuduh aku ya? Lebih dari itu aku berani. Kau lah membuat suamiku benci padaku dengan menekat ilmu setan kau. Eh, jangan sikit mulut baik. Kau jaga baik-baik. Eh, main kasar apa? Baru dua bini, hari-hari bergaduh. Orang tu sampai empat, tapi aman. Kau Makiamam, sebagai istriku yang muda, kau tak seharusnya berlaku kasar terhadap kakak kau. Apa memang nak menangkan si tua tu? Lain kali, kalau abang nak kasih sayang, pergi dapat si tua tu. Jangan dapat si saya. Kiamam, bawa kau ke dalam. Mari, Mak. Jangan kau. Kau juga, Makiantan. Sebagai istri yang tua, sepatutnya kau lah yang mengalah. Cakap dengan baik, beri dia nasihat. Ini kau pula yang melebih-lebih. Oh, kerana dia masih muda, abang menyayangi dia lebih. Abang lupa asal usulnya. Abang kahwin dengan dia bukan sebagai anak dara, tapi janda. Dari tempat manakah yang abang pungut? Diam kau, diam! Apa pasal tim si diam? Sedangkan dia mengganyang saya, abang diam. Sikit papa tak marah. Alah, sudahlah. Malu kalau didengar jiran-jiran kita. Sudah. Kiantan, ajak Mak kau masuk. Malu? Kalau abang tahu malu, abang tak sekarang yang apa-apa sepanjang jalan. Mak, sudahlah. Mari kita masuk dalam. Oh, ya. Aku nak ajak kau besok menyalaikan. Apa ini lambat? Lepas, Mak Kiantan. Apalah abang ini menyibuk aja lah. Mari lah. Kiantan, ulok kerja nak mak nak? Air ni mak lupa minum? Yalah. Lekas! Nantilah. Simpan dulu ya nak, nanti balik mak minum. Mak, kalau ada ikan yang cantik mak bawa balik ya? Baiklah nak. Kiantan nak piara. Apa abang ni tak sabar-sabar sangat lah. Mak pergi dulu ya Kiantan. Jangan lupa ya mak, ada ikan cantik bawa balik. Yang bising pagi-pagi ni sibuk sangat tak? Kebiat agaknya. Yalah, menyampah.
abang cuma nak beletih, nak menghambakan saya, buat apa ajak saya? Wah, kalau Semiang tu yang ikut, abang buat dia macam pemersuri. Ah, kau memang tak pandai mengambil hati orang. Sekarang ini, baru bilang saya tak pandai. Selama ini, kalau bukan saya, siapa? Kalau dapat penyapu baru, kain perca tak guna lagi. Nasib malam. Dari pagi hingga ke petang, tenaga habis, ikan menang. Jadi, saya yang bawa sial. Bukan begitu maksudku. Diam sajalah supaya kita dapat ikan. Jika dimasak, untuk menjelitai gigi pun tak mencukupi. Lagi-lagi abang menurut saya buat sial. Kalau saya sial, apa ajak saya kemari? Bukan kau yang maksudkan. Jangan dibuang, bang. Minta saya untuk kiantan. Untuk kiantan. Apa kau lupa pantang larang orang menjelitkan? Baru saja mengenal kau sudah minta. Bang! Ya, bang! Semayam damai aman suratan takdir kuasa alam maut sikat mengikat kenangan ayah. Ayah akan berbuat apa saja untukmu, ya. Mari, mari lah ke dalam. Mari makan itik. Dia asyik menangis saja dari semalam. Mak! Oh, Mak! Tengoklah ni. Tengok, Mak. Dia asyik menangiskan maknya je. Menangis ke mak dia? Hei, bukan tak mak kau ikut orang lain, tahu? Macamlah. Dia tu seorang ada mak. Ya, Mak. Hei, orang suruh kasih makan itik, bukan suruh kau menangis saya mata gatal. Tahu? Tahu? Padahal betul kau. Mari. Rasakan mak kau hilang. Eh, tak malu.
Sudahlah, mari kita balik. Anak-anak mana? Kiantan sudah tidur. Kiantan saja bapaknya. Jadi si Gamal itu bukan awak? Bukan begitu. Kedua-duanya mereka itu anakku. Kiantan, tidurlah. Hari sudah malam, nak. Iya, ya. Kiantan, kemaskan baju mak. Duduk di luar, nak. Kiantan belum nak tidur lagi, ayah. Hai, awak pun nak menangis.